piye kabare? Aku lagi JJS alias jalan-jalan sore di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Mumpung udarane suweger. Ya, Pak. Aku dipanggil Mbak Erika. Ono apa to, Mbak Yu? Aku ambil no katak nang kene. Ya arep tak ge masak. Katak? Iya, katak. Oh, iya iya. Iya. Nanti tak cariin. Iya. Iya, iya. Wele-wele. Tumben iki Mbak Erika minta dicariin katak. Sik, Mbak E, tak tangkepin dulu yo. Kira-kira mau dimasak apa ya, Lur? Mbak, Mbak Rika. Mbak, warnanya udah dapat. Ini cukup nggak? Loh, kuwi kok ada gak aku gila? Kata ini, Mbak. Kecil-kecil masih gede yang diambil. Ya, sing ceblok-cebloknya kene iki sisi cukup. Oh, iya iya iya. Walah, Lur, Lur. Ternyata yang dimaksud Mbak Erika itu kata umbi porang to. Kata porang juga dikenal dengan sebutan bubil. Bagian ini tumbuh di antara setiap pertemuan batang. Bibit katak bukanlah katak hewan seperti yang tadi aku sangka, Lur. Katak porang adalah bintil porang yang muncul pada pangkal dan tangkai daun yang berwarna coklat kehitaman. Meski belum populer, tapi nilai jual katak porang lumayan tinggi, Lur. Bahkan bisa jauh lebih tinggi daripada harga umbi porangnya sendiri. Soale, katak porang ini berfungsi sebagai salah satu bahan untuk teknik perkembangbiakan tanaman porang, Lur. Porang katak biasanya muncul saat masa panen. Katak kemudian disimpan sampai musim penghujan tiba. Lalu katak ditanam pada tanah yang telah disiapkan. Selain itu, biasanya tanaman porang agak sulit dibedakan dengan tanaman iles-iles. Nah, katak inilah yang jadi ciri-ciri pembeda antara tanaman porang dan iles-iles. Segini cukup gak, Pak? Wes ayo, iku yo salah oke. Yo yo. Sebelum dicuci, kupas dulu bagian kulit luarnya yo, Lur. Ojo tebel-tebel, sayang toh. Seperti umbinya, katak porang juga mengandung kalsium oksalat, yaitu sejenis racun segar sehingga jika dimakan akan menimbulkan rasa gatal dan iritasi pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah katak porang atau porangnya juga supaya nggak gatel. Nah, caranya nih, katak porang atau porangnya setelah dikupas ditaburi dengan abu dapur, kemudian ditekan-tekan, fungsinya untuk menyerap getah yang ada di katak porang atau porangnya. Boleh dicoba. Setelah dicuci dengan air abu dapur, bilas hingga bersih ya, Lur, supaya tidak tersisa lagi kotoran-kotoran yang menempel pada katak porangnya.
Setelah dicuci, rebus katak porang dalam air mendidih yang telah dicampur dengan garam. Tujuan nih, selain untuk membuat katak empuk, juga untuk memastikan kandungan kalsium oksalatnya benar-benar hilang. Rebus selama kurang lebih 25 menit, lalu tiriskan. Katanya Mbak Erika, kata ini mau dimasak menjadi masakan khas Lebanon. Namanya Batata Hara. Tapi sebelumnya mau diolah dulu menjadi hash brown, yaitu sejenis perkedel ala Amerika lor. Makanya harus ditumbuk kasar terlebih dahulu. Sementara menungguku menyiapkan katak porangnya, Mbak Erika sudah menyiapkan sambal batata haranya. Cukup haluskan bawang putih dan cabai lur. Mbak, nih kataknya udah tak rebus, udah tak tunggu sekalian Mbak. Tak tinggal dulu Mbak ya. Iya, makasih ya. Berikutnya, Mbak Erika mau membuat perkedel kataknya lur. Campurkan katak yang sudah dihaluskan dengan telur, tepung roti, tepung terigu, serta penyedap seperti lada, garam, serta gula. Uleni semua bahan hingga kalis dan merata. Kemudian, bentuk adonan sesuai selera. Tahap selanjutnya, goreng perkedel katak dalam minyak panas hingga kuning kemasan. Jangan lupa yo, dibalak-balik lur, biar enggak gosong. Terakhir, panaskan minyak, lalu goreng sambal bersama dengan daun kunyit. Jika sudah harum, taburkan garam dan gula, serta beri perasan jeruk nipis. Masak hingga sambal matang. Lur, iki namanya Batata Hara katak porang, alias perkedel porang balut sambal yo lur. Mbak Erika, boleh ku icip-icip yo Mbak yo? Wah, iki sih seleraku banget lur. Sausnya gurih pedas, perkedel kataknya lembut dan gurih. Yummy banget. Dul, mau kemana? Dari mana? Ngewangi panen, Cak. Oh gitu, lu ikannya banyak ya? Loh iya, bandeng panen, gede-gede. Udah. Mau kemana? Tambak. Oh iya. Mandul. Eh, Mbak Ina. Mbak apa itu? Kan bandeng, Mbak. Bandengnya baik banget. Mau kemana sekarang? Ke UMKM, Mbak. Oh yaudah. Ini diolah. Yuk, ayo kita bareng. Mbak mau kemana? Mau ke pelabuhan sebelah. Oh iya, bareng. Ayo. Wah. Makin asik iki lur, menyusuri sungai Bengawan Solo bareng Mbak Ina. Oh iya lur, Bengawan Solo ini menjadi sungai terpanjang di Pulau Jawa lur. Airnya mengalir sampai jauh, dari mulai Pegunungan Sewu di Surakarta sampai sebelah utara Surabaya. Ikannya yuk, ada seru lur.
Nggak, bandeng super. Oh, nggak bandeng super. Nggak, iya, tak. Ini pesanan UMKM nih. Berarti kok digawe apa, Dol? Otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng, wah, itu enak, Dol. Oh iya, tak. Baik, aja masak apa, Mbak? Enggak, aku apa masak oban yaki. Oban yaki? Iya. Pilih, semisal oban yaki ini dicampur karo iwak bandeng. Nanti tak minta itu bandengnya sama UMKM itu. Oh. Nanti tak bantuin masak sekalian. Siap, nanti kita makan bareng ya, Dok. Oh iya. Untuk bikin otak-otak, selain sisi ikan harus dibersihkan, isi perut bandeng juga mesti kosong dari jeruannya, yo. Gunakan air mengalir supaya sisa-sisa kotoran di dalamnya benar-benar bersih. Soalnya, kalau masih ada yang tersisa, bisa merusak rasa. Bisa jadi agak pahit, lur. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ikan bandeng menjadi salah satu primadona. Wilayah yang berbatasan dengan Sidoarjo dan Kota Surabaya iki lur, emang terkenal akan aneka olahan bandeng sebagai oleh-olehnya. Bu, ini Bu bandengnya udah dibersihin, Bu. Iya. Nih, tulangnya dipakai enggak, Bu? Enggak. Tak minta ya, Bu ya? Ya, ambil saja, Dul. Mau buat makanan, Bu? Boleh ya, Bu ya? Boleh. Oh, iya. Ya, ambil saja. Ya, makasih ya, Bu ya. Iya. Bikin otak-otak bandeng emang butuh konsentrasi. Daging ikan harus dikeluarkan dari badan tanpa merusak kulit ikannya, lur. Gak cuma itu, semua duri yang menempel di daging ikan juga harus bersih. Duri ikan bandeng cukup banyak dan juga halus-halus. Bahan bumbu untuk membuatnya iki akeh tenan lur. Untuk memastikan kelembutannya, giling kembali daging ikan bandeng yang udah terbebas dari duri. Kalau daging ikan dan bumbunya sudah halus, tinggal campur semuanya. Jangan lupa tambah beberapa butir telur ayam supaya adonan ikan bisa menyatu. Jadi tambah lembut dan enak juga toh hasilnya nanti. Kalau udah, masukkan kembali adonan ke dalam kulit ikan bandengnya yo lur. Wah, yakin lur, iki bakal enak tenan. Oh iya lur, daun pisang menjadi ciri khas hidangan otak-otak. Sip lah, tinggal kukus otak-otak bandengnya sampai mateng lur. Otak-otak bandeng dari produksi UMKM iki lur, biasa dijual ke pasar-pasar tradisional di wilayah Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Tapi, kerennya lur, otak-otak bandeng dari sini ternyata sudah pernah terjual juga sampai negeri jiran Malaysia. Wah, keren yo. Eladalah, aku hampir lupa sama Mbak Ina. Kata Mbak Ina tadi, dia mau bikin kue obayaki, sejenis pancake ala negeri Sakura Jepang. Bahan-bahan kuenya udah komplit iki lur. Kocok telur ayam terlebih dulu yo. Jangan lupa, sekalian masuk gula pasirnya lur. Kata Mbak Ina, dengan telur yang agak banyak, obayaki jadi lebih padat, tetapi tetap terasa lembut. Kalau gula pasir sudah larut bersama telur, masukkan tepung terigunya lur. Sekalian wae, bubuk vanili dan pengembang kue juga ikut masuk. Lanjut yo Mbak, aduk-aduk lagi sampai rata.
adonan kue obayaki punya tekstur yang sedikit agak encer. Biasanya kalau kebanyakan tepung, adonan akan padat dan terasa agak kering. Kalau mau agak encer, yo tinggal beri air wae secukupe. Atau bisa juga kok diganti dengan susu cair segar, biar terasa lebih gurih. Mbak, nih tak bawain ikan nih. Kok ikannya nanti dul? Nah ini tulang ini masih banyak manfaatnya, ini bisa diolah yoan. Ya wes, ingunan jalan tolong ya dul ya. Oh ya mbak, beres, tak kerjain dulu ya mbak ya. Nggih. Tenang aja, duri bandeng yang terbuang iki bisa jadi lezat di tanganku. Sementara aku merebus duri, Mbak Ina lanjut membuat adonan kue. Kelihatannya tekstur adonannya udah pas tuh lur. Tinggal beri pewarna makanan supaya makin cantik kuenya. Biar bagus hasilnya, adonan obayaki nih istirahatin dulu yo sambil menunggu Mbak Ina lanjut bikin isiannya. Bahannya ada kuning telur, tepung maizena, gula halus, dan susu cair dicampur jadi satu. Oh iyo, iki cuma komposisi dasarnya aja yo. Adonan untuk isian iki nanti masih dicampur bahan lain seperti pisang dan duri ikan bandeng lur. Wes lah, kebetulan iki duri bandeng yang kurebus udah cukup empuk lur. Dari duri-duri yang kurebus, ternyata masih tersisa cukup banyak daging yang menempel. Lumayan, bisa menambah sensasi lezat khas daging ikan bandeng. Supaya tidak menusuk-nusuk saat dimakan, aku tumbuk dulu yo mbak, duri iwake. Walaupun cuma duri, tapi iki tetap masih banyak gizi. Baik untuk kesehatan tulang dan juga nutrisi buat otak. Mbak, ya. Tulang ikannya mbak, udah tak rebus, udah tak tumbuh nih mbak. Ya wes, taruh sini aja dul. Oh iya. Aku mau lanjutin masak adonan kue. Ada bantu lagi nggak? Gak usah, udah makasih ya. Udah, tinggal dulu ya mbak ya. Iya dul, makasih dul. Aku yakin kok lur, di tangan Mbak Ina, apapun jenis kuenya, yo pasti bakal enak. Lanjut mbak, panaskan wajan lalu tuang adonan. Setelah agak kental dan menggumpal, masukkan duri ikan yang sudah halus yo. Jangan sampai gosong yo mbak, supaya gak lengket bisa beri tambahan susu cair lagi. Biasanya lur, kue obayaki berisi aneka isian manis seperti coklat ataupun pasta kacang merah. Tapi, kue obayaki versi gundul ya jelas tampil beda. Kalau duri ikannya udah wangi menggoda, masukkan potongan pisang ambon secukupi. Wes lah, 100% yakin aku, rasa obayaki ini mesti istimewa. Sekarang, lanjut masak pancake-nya ya lur. Tuang adonan seperti ini, lalu tunggu sampai matang. Oh iya lur, di negara asalnya Jepang, obayaki juga dikenal dengan sebutan imagawayaki. Namanya susah ya. Nah, iki lo hasilnya. Kue obayaki duri bandeng dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan parutan keju di atasnya, makin cantik ya lur penampilannya. Obayaki duri bandeng iki rasanya unik tenan lur. Lembut bagian kuenya dengan rasa manis gurih dari isiannya. Enake pol lur. Di Jepang sana lur, kue obayaki biasa tersaji sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut. Kue ini juga termasuk kue klasik
yang udah eksis lebih dari 300 tahun loh. Wah, wis sepuh ya. Indahnya hari ini bisa menikmati alam bareng Teh Nabila yang cantik cerita. Sudah lama sekali aku menantikan momen seperti ini, bisa nyanyi dan joget bareng. Oh, betapa cerianya hatiku. Teh Nabila, gadis desa paling cantik sePurwakarta, engkau telah merenggut seluruh hatiku. Itu tidur mulu. Ada yang bisa saya bantu, Teh? Itu bantuin panen puyuh. Oh, telurnya? Iya. Oh, iya, iya. Waduh, apa selur? Ternyata cuma mimpi. Gara-gara ketiduran, aku sampai lupa punya janji membantu panen telur puyuh. Meskipun beda sama mimpiku tadi, tapi yang penting sekarang aku bisa panen telur puyuh bareng Teh Nabila. Burung puyuh termasuk unggas daratan yang ukuran tubuhnya kecil tapi gemuk. Walaupun disebut burung, mereka nggak bisa terbang jauh yo. Burung puyuh diternakkan karena menghasilkan telur yang bernilai tinggi. Dalam sehari, kadang burung puyuh punya Teh Nabila bisa menghasilkan 10 kg telur. Selain enak, telur puyuh juga kaya dengan kandungan protein, kolin, vitamin A, dan zat besi. Eits, meskipun bagus manfaatnya, tetap dijaga porsinya yo. Jangan sampai kebanyakan, soalnya telur puyuh tinggi kolesterol. Dul, nanti minta tolong potongin burung puyuhnya nih, Pak ya. Oh, ya, Teh. Sekalian telurnya nanti rebusin. Aku simpan di tungku ya. Oh, ya, Teh. Burung puyuh punya masa produktif bertelur maksimal 2 tahun. Untuk puyuh yang sudah nggak produktif, bisa dimanfaatkan dagingnya. Kebetulan, Teh Nabila punya resep masakan India yang super enak. Wis, cukuplah 5 ekor, tinggal diolah wae iki. Kalau sudah disembeli, burung puyuh langsung disiram air mendidih. Tujuannya supaya lebih mudah dicabut bulunya. Selain itu, bisa menghilangkan sisa kotoran atau kuman yang masih menempel di badan burung. Supaya bisa bareng olahnya, telur puyuhnya juga langsung direbus yo. Daging puyuh memang tidak tebal seperti ayam, tapi bagian tubuhnya lunak, jadi hampir semua bagiannya enak dimakan. Setelah selesai mencabut bulunya, langsung direbus selama 15 menitan. Ojo kelamaan, nanti malah bisa membuat daging puyuh nyalot. Telur puyuh yang sudah matang bisa langsung dikupas, Lur. Ada yang sering kesusahan ngupas telur puyuh. Tenang, Lur. Aku orangnya solutif, Lur. Jadi, pasti punya tips yang berguna buat kalian di rumah. Teman-teman, ada tips nih
gimana caranya ngupas telur supaya cepat dan telurnya nggak hancur. Nah, caranya nih, setelah telur keluar dari air panas, langsung disiram dengan air dingin, kemudian dihancurkan kulitnya, baru dikupas. Nah, telurnya akan terkupas rapi dan cepat sekali. Boleh dicoba. Gimana? Gampang toh? Buat penggemar telur rebus, monggo dicoba di rumah. Ada yang mau nyoba resep burung puyuh mentega ala Teh Nabila dan Neng Ayu? Catat telur bahannya. Bawang putih, bawang merah, cabai hijau gendut, daun bawang, cabai merah pedas, bawang bombay, bakso sapi, garam, dan tentunya mentega. Sebagian bumbu diulek sampai halus, sisanya diiris yo. Teh, ini teh burung puyuh sama telurnya udah bersih teh. Oh iya, makasih Dul. Oh iya teh. Masakan puyuh mentega ini terinspirasi dari menu masakan India, yaitu butter chicken masala. Cuma di bumbunya sudah disesuaikan dengan lidah Nusantara ini. Aku paling seneng masakan dengan bawang-bawangan. Gak cuma membuat cita rasa masakan kuat, tapi bawang juga menyehatkan. Konsumsi bawang dalam jumlah wajar bisa memperkuat kerja jantung dan mencegah penyakit hipertensi. Jos gandos toh manfaatnya. Ayo aku mau masak dulu ya. Iya, Bil. Waktunya masak, Lur. Karena judulnya puyuh mentega, jadi masaknya nggak pakai minyak goreng lagi yo. Langsung masukkan mentega dan tumis semua bumbu. Tumis sampai warnanya berubah kecoklatan dan aromanya harum. Tambahkan air sesuai selera dan masukkan bakso. Waktunya burung puyuh nyemplung, barang telurnya sekalian yo. Wah, tampilannya jos tenan. Aroma pedasnya juga sudah mulai menusuk hidung. Aduk terus sekitar 10 sampai 15 menit agar matangnya sempurna dan merata. Kalau kalian doyan makan ayam, dijamin suka makan daging puyuh. Beda-beda tipis rasanya. Malah, menurutku burung puyuh punya tekstur yang lebih lembut dan gurih. Jadi nggak sabar pengen nyobain masakan India buatan Teteh Cantik. Yuk, langsung makan wae. Wis lapar iki. Gigitan pertama sungguh luar biasa, Lur. Rasa bumbunya menyerap ke lapisan daging puyuh. Kalau telurnya enggak usah diceritain deh, udah pasti enak tenan. Lur, aku lagi di desa Kaduela, Kuningan, Jawa Barat. Pak, mana Pak pohon pundungnya Pak yang mau kita petik? Oh, yang ini Pak? Iya. Oh, yaudah, Bapak tunggu di bawah. Iya. Saya yang naik ya Pak ya. Iya.
Bersama Pak Miftah, aku mau panen buah yang sudah mulai langka nih. Lur, pernah dengar daerah Menteng di Jakarta? Nah, namanya diambil dari nama pohon buah ini, Lur. Buah Menteng alias Kepundung. Buah Kepundung termasuk buah musiman, Lur. Januari sampai Maret adalah jadwalnya panen buah Kepundung. Kalau dilihat sekilas, buah Kepundung mirip buah duku ya, Lur. Dalam satu tangkai terdapat banyak buah yang bergerombol. Kalau untuk cita rasanya, Kepundung yang sudah matang punya rasa manis dan sedikit asam. Oh iya, kalau cuma bantu panen, ya nggak lengkap hariku, Lur. Aku juga bakal olah buah ini jadi masakan istimewa. Jadi opo yo? Satu keranjang buah Kepundung sudah di tanganku, Lur. Waduh, belum apa-apa, wis kepleset. Lur, desa Kaduela di Kecamatan Pesawahan ini punya tiga mata air sekaligus. Ada Telaga Nilem, Telaga Remis, dan Situ Ciserem. Ketiga mata air ini bukan cuma untuk mengairi sawah, tapi juga untuk mengairi kolam-kolam budidaya ikan milik warga, Lur. Makanya masakanku hari ini bukan cuma diolah dari buah Kepundung, tapi juga ditambah dengan ikan air tawar, komoditi khas desa Kaduela. Lur, selain daging buahnya, kulit buah Kepundung juga bisa dikonsumsi loh. Kulit buah Kepundung juga berkhasiat buat kesehatan. Malah bisa jadi obat diare dan melancarkan menstruasi. Iris tipis kulit Kepundungnya supaya lebih gampang disantap nanti. Aku juga sekalian siapkan ikan nila yang akan dimasak bersama kulit Kepundung. Di dapur, Bu Rutiah menyiapkan bumbunya. Semuanya dihaluskan dengan tambahan garam dan gula merah. Oh iya, kulit Kepundung akan membuat masakan kuah ikan ini punya cita rasa asam, Lur. Olahan ikan kuah asam yang kubuat kali ini punya cara masak berbeda dengan ikan kuah asam dari daerah lain. Aku akan merebus kulit Kepundungnya terlebih dahulu. Setelah kulit Kepundungnya empuk dan air rebusan sudah mulai menyusut, barulah masukkan bumbu halusnya, Lur. Masak sampai bumbu meresap. Selanjutnya, masukkan potongan ikan nila. Masak lagi sampai bumbu meresap dan daging ikan menjadi lunak. Ini Lur hasilnya, masakan istimewaku berbahan kulit buah Kepundung. Waktunya makan. Rasanya
Yo jangan ditanya lur. Nasi yang pulen bertemu dengan daging ikan dan kulit kepundung yang empuk, ditambah ada cita rasa asam yang segar. Jos gandos lur. Desa Sumber Arum, Grabakan, Kabupaten Magelang, singkong termasuk komoditas penting. Pemandangan pengupasan singkong seperti ini sudah jadi pemandangan sehari-hari lur. Singkong bisa diolah jadi selondok, lanting, dan lainnya. Bukan hanya umbinya saja yang dijadikan makanan yo, tapi kulitnya juga masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya dijadikan paru nabati kulit singkong. Untuk olahan ini butuh kulit singkong yang lebar-lebar ya lur. Kupas kulit terluar singkongnya. Gizi kulit singkong gak kalah dengan singkongnya ya lur. Kandungan karbohidratnya masih cukup tinggi. Oh, ya Bu. Sekarang ini sudah dingin, saya tak nyiapin merebus. Oh, ya Mas. Selanjutnya, kulit singkong dirapikan. Bagian kulit yang kurang sempurna gak akan dipakai. Sebenarnya pengolahan kulit singkong ini bukan hal yang baru lur. Zaman dulu kala kulit singkong sudah jadi bermacam makanan, tapi karena dianggap makanan yang terbuat dari limbah atau sampah, akhirnya membuat kulit singkong tidak dimanfaatkan. Beberapa tahun terakhir barulah pengolahan limbah kulit singkong ini mulai muncul kembali. Selanjutnya, cuci kulit singkong dengan air mengalir. Bersih, kulit singkong direbus selama 1 jam. Tujuannya untuk melemaskan tekstur kulit singkong dan menghilangkan sisa kotoran atau getah yang masih menempel. Selain itu, perebusan juga dipakai untuk menghilangkan kandungan racun pada singkong. Kemudian, kulit singkong direndam dalam air bersih selama seharian. Tapi untuk singkong yang rasanya lebih pahit, butuh waktu perendaman 2 hari. Lanjut proses penggorengan, lur. Kulit singkong akan digoreng 2 kali supaya matang sempurna. Awalnya kulit singkong dibumbui lalu digoreng setengah matang. Setelah paru nabati didinginkan, akan dibumbui lagi dan digoreng sampai matang. Produksi paru nabati ini menyesuaikan permintaan pembeli yo. Ada yang pesan langsung ataupun melalui internet.